Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu 9 Februari 2019 pukul 17.21, saya akan memberikan tutorial tentang fitur Hansa terbaru, yaitu tentang batch obat. Batch obat ini diperuntukkan bagi rumah sakit, klinik, puskesmas atau praktek dokter yang menerapkan prinsip FIFO dan VPO pada obatnya. Jadi FIFO itu post in, post out, obat yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Oke. Disetting di database XML-nya. Ada masalah batch obat. Ini ya. Aktifkan batch obat ini harus dijawab yes. Oke. Saya coba login ke aplikasi Hansa nya. Tunggu prosesnya. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti ini. Sebentar lagi muncul aplikasi Hansa nya. Oke, sini sudah muncul, kita login sebagai admin. Nah, batch obat ini pada saat penerimaan atau pada saat pengadaan obat harus dimasukin nomor batch-nya. Oke, misalkan di penerimaan obat, misalkan saja lokus amoxicillin 500 mg, misalkan ini 1000 tablet. Ini kita bisa set tanggal kadaluarsanya, misalkan tanggal kadaluarsanya 01.01.02.000. Nah, ini nomor base-nya diisi juga. Misalkan nomor base-nya 12345658. Oke. Misalkan paracetamol. Ini 7.9. Oke. Kita simpan. Yep. Oke. Nanti di pemberian obat di pasien akan muncul obat yang hanya ada nomor page-nya. Ya, ini ya amok yang muncul. Ya, tinggal itu saja. Ini berapa? Misalkan pemilik obatnya 10. Oke, nah di sini bisa kita lihat nomor base-nya. Nah, seperti ini, seperti yang lain, ABPAS juga nih ya. ABPAS 10 mg ternyata ditampilkan semua, tapi dengan nomor batch beda-beda. Jadi keuntungannya pakai batch seperti ini, kita bisa lihat batch obat mana yang masih ada, termasuk nanti kelihatan kadaluarsanya. Jadi bisa kita pilih-pilih obat yang kadaluarsanya duluan yang mana, maka yang itu yang pertama kali kita keluarkan. Terus pengaruh juga dari sisi harga. Harga nanti tampilnya berdasarkan harga saat batch itu dimasukkan ke sistem.
Jadi harga satu batch dengan batch lainnya akan berbeda. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.